Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawanku semua dimanapun berada ya. Jadi pada malam hari ini adalah malam Jumat ya kawan-kawan ya. Saya terbangun ya kawan-kawan, terbangun sekarang sekitar pukul 12 lewat 16 menit ya kawan-kawan ya. Tapi saya mendengar seperti ada yang memanggil-manggil nama saya dan mengetuk pintu tadi itu kawan-kawan. Mengetuk pintu. Jadi pada malam hari ini tuh saya tidur tidak menggunakan senter, tidak menggunakan lampu ya kawan-kawan ya. Dikarenakan minyak solar saya habis jadi nggak pakai lampu. Oke lah kawan-kawan, kita akan coba lihat-lihat keluar ya kawan-kawan ya. Suasana di malam ini hujan rintik-rintik kawan-kawan. Jadi kita mau lihat-lihat keluar kawan-kawan. Sebenarnya ada apa ya kawan-kawan ya? Ini suasananya lah sedang hujan rintik-rintik nih kawan-kawan nih, malam Jumat ya, tengah malam tapi ada yang memanggil-manggil saya. Apa karena saya tidur gelap-gelapan ya kawan-kawan? Kok ada suara anjing kan? Anjing dari mana itu kawan-kawan? Bulu kuduk saya jadi merinding nih kawan-kawan. Enggak ada apa-apa kan ya. Sepertinya enggak ada apa-apa kan kan. Kita coba lihat ke sini kan kan. Tapi saya enggak berani terlalu jauh kan kan. Karena ini sudah malam. Gak ada apa-apa kan kawan, kita masuk ke dalam pondok saja lah. Dan saya akan membuat api kawan-kawan. Hujan pun semakin deras kawan-kawan, semakin lebat sepertinya. Jadi sekarang saya akan membuat lilin ya kawan-kawan menggunakan minyak goreng dan piring ya kawan-kawan, karena senter ini akan saya gunakan untuk bekerja. Jadi kalau dihidupkan itu besok bisa ngedrop ya kawan-kawan. Saya akan coba membuat api menggunakan minyak goreng ya kawan-kawan ya. Setelah itu kita tidur lagi kawan-kawan. Thank you.
karena tidur nggak pakai api ya kawan-kawan ya. Jadi ada saja yang mengganggu ya kawan-kawan, maklumlah di hutan. Jadi dengan seperti ini insya Allah tidak akan terjadi apa-apa ya kawan-kawan ya. Nah nanti kawan-kawan, kawan-kawan, karena hari pun hujan semakin deras ya, karena hari pun masih tengah malam, jadi kita lanjut tidur lagi ya kawan-kawan. Dan saya mendekatkan parang ini di sini, mudah-mudahan api itu bertahan sampai pagi ya kawan-kawan ya. Sebenarnya saya itu tidak sengaja mau membuat video ini ya kawan-kawan, jadi itu tidak sengaja, nggak ada niatan mau bikin video, tapi berhubung ada sedikit kejanggalan, jadi saya sengaja saya rekam, dan tetapi tidak terjadi apa-apa ya kawan-kawan ya. Tidak menemukan apa-apa, tidak ada suara apa-apa, hanya mungkin perasaan saya tadi itu di saat tidur, entah itu bermimpi atau apa, tapi perasaan saya itu bukan mimpi ya kawan-kawan ya. Itu seperti ada yang memanggil-manggil saya dan mengetuk pintu ya kawan-kawan. Oke kawan-kawan, kita lanjut tidur lagi saja ya. Mudah-mudahan api yang saya buat itu bisa bertahan sampai pagi ya kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon dukungan dari kawan-kawan semua. Semoga saya tidak terjadi kita di sini dan tidak digunakan rezeki. Dan kawan-kawan semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dimurahkan rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan saya akan lanjut tidur lagi kawan-kawan, karena hari masih jam sekitar 12:30 ya. Tadi itu sekitar saya terbangun tuh jam 12 lewat ya kawan-kawan. Oke kawan-kawan, sampai berjumpa lagi di video saya selanjutnya.